Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di channel Nathan Adi dan Nugraha. Saat ini aku ada di area timur stasiun Mojokerto di dekat sinyal masuk. Jadi ke arah sana stasiun Mojokerto, terlihat tuh stasiun Mojokertonya. Kanopi merah. Dan sore ini aku mau hunting kereta api Argo Semeru, di mana Argo Semeru kabarnya asisten masinisnya yaitu asisten masinis wanita Mbak Ajeng kabarnya, yang dinas dari Yogyakarta ke Surabaya Gubeng. Dinas kereta api Argo Semeru yang rutenya dari Jakarta Gambir, Purwokerto, Yogyakarta hingga Surabaya. Nah ini aku ada di spot antara stasiun Mojokerto dan stasiun Tarik, ke arah sana stasiun Tarik ya. Harapannya sih nanti di sini bisa disapa, karena di luar area stasiun biasanya kalau masinis-masinis baru kan harus sesuai SOP gitu. Kalau di area stasiun biasanya harus berdiri melihat jalur-jalur dan sebagainya. Kalau di sini kemungkinan bisa lah nyapa. Jadi masinis wanita ini baru diadakan oleh PT KAI sejak tahun 2021 atau 2022 gitu. Masih ada 3 masinis wanita saja, dan itu ditempatkan di Yogyakarta semua. Kalau nggak salah ya namanya Mbak Avi, Mbak Ajeng, sama Mbak Dea. Nah Mbak Ajeng ini yang dinas kereta api Argo Semeru sekarang. Seperti itulah. Ya semoga saja nanti di sini bisa nyapa ya asisten masinis Mbak Ajeng. Kita tunggu keretanya kurang lebih 4 menit lagi kalau sesuai jadwal. Keretanya nanti dari arah sana. Oke, sekarang sudah jam keberangkatan kereta api Argo Semeru. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Masih belum ada tanda-tanda sih. Ya, mari kita tunggu semoga aja nyapa Mbak Ajengnya. Oke, disapa sih, cuma nggak nongol gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, disapa asisten masinis wanita Mbak Ajeng. Kabarnya sih masinis ini tuh balik kereta api Argo Semeru lagi besok. Jadi mungkin kita coba lagi besok deh hunting kereta api Argo Semeru ini dengan asisten masinis wanita. Semoga aja benar ya besok Argo Semeru lagi. Oke deh, kalau gitu kita lanjut huntingnya besok, hunting Mbak Ajeng lagi. Oke, kita lanjutkan huntingnya ya. Ini barusan datang, udah berangkat dan dapat ngebul dari lokomotifnya. Ngebul tipis terus dapat sapaan juga sih tadi, mantap lah. Nah ini kita lanjutkan hunting kereta api dengan asisten masinis perempuan yang nanti dinas kereta api Argo Semeru. Benar ya, dari Argo Semeru balik ke Argo Semeru. Nanti kereta api Argo Semeru jam
9.40. Nanti kita coba lagi ya, semoga aja lebih dari kemarin lah nyapanya. Ya kita nggak berharap juga sih, tergantung dari beliaunya juga. Oke deh, kita tunggu Argo Semeru, jadwalnya kurang lebih 25 menit lagi. Ini jam 9.37, kereta api Argo Semeru dari arah Surabaya masuk stasiun Mojokerto. Jadwal berangkatnya masih 2 menit lagi, sekarang sudah 9.38 atau 9.40 berangkatnya. Ini ya Argo Semeru, rute Surabaya Kupang, Purwokerto, Gambir, masuk stasiun Mojokerto. Kita sapa lagi nanti ya Mbak Ajengnya. ...9.40 tepat waktu kereta api Argo Semeru berangkat stasiun Mojokerto. Oke, disapa lagi sama Mbak Ajengnya. Mantap, ini salah satu asisten masinis cewek ya, atau wanita. Seperti yang aku bilang kemarin, semuanya ditaruh di Yogyakarta, Mbak Avi, Mbak Dea, dan Mbak Ajeng ini. Oke, kalau gitu, sekalian hunting ada momen lagi nih teman-teman. Kereta api Sanjaka double traksi atau pakai dua lokomotif. Tapi kayaknya huntingnya nggak di sini deh, soalnya Sanjaka itu selalu papasan di sini. Kita nantinya di sebelah timur aja, mengantisipasi papasan. Oke, kita pindah ke sebelah timur, anting kereta api selanjutnya Ranggajati dan Sanjaka yang traksi ganda. Oke, aku lanjutkan di PJL 44 sebelah timurnya stasiun Mojokerto ya. Pengennya sih agak ke sana, cuma panas. Ya udahlah, di sini aja tempat ada tempat teduh. Dan sebentar lagi, nggak lama lagi, kereta api Ranggajati dulu akan lewat di sini dan masuk stasiun Mojokerto. Ranggajati dengan lokomotif CC-06-1303 masuk stasiun Mojokerto tepat waktu pukul 10 tepat, dan gak lama lagi Sanjaka masuk ya, kurang lebih 5 menit lagi. Dan biasanya tuh kereta ini papasan sama Sanjaka, makanya aku langsung ke timur mengantisipasi hilangnya momen. Oke, itu Ranggajati berangkat dan Sanjaka masuk bareng. Papasan di sana kan. Nah, itu yang aku antisipasi, teman-teman. Walaupun kayaknya itu
selepas PC45 ya. Tapi nggak menutup kemungkinan papasannya di PC45. Ya kebetulan hari ini aja kayak gitu. Nah benar tuh, lokomotifnya 2, CC06 dan CC03. Yang CC03 itulah yang dikirim pulang dari Balai Yasa Yogyakarta atau bengkel lokomotif di sana ke depo Sidotopo. Wih, sama-sama kinclong ya. Kayaknya ya sama-sama kinclong, teman. Oke, kalau gitu kita tunggu keretanya berangkat. Oke, berangkat. Kita cek ya apakah benar sama-sama kinclong. Kalau penglihatanku sih sama-sama kinclong nih, teman-teman. Kita lihat pas lewat sini deh. Kereta api Sancaka sudah berangkat dengan 2 lokomotif ya. Ternyata yang depan itu kinclong, cuma kayak agak udah lama gitu. Dan ngegas dua-duanya tadi. Pas yang CC06 pertama ngegas, terus sampai sini CC03 nya ngegas. Mantap lah. Dan kurang lebih seperti itu antingnya. Anting masinis wanita di kereta api Argo Semeru. Terus lumayan dapat momen lagi di kereta api Sancaka traksi ganda pemulangan lokomotif dari Balai Yasa Yogyakarta. Dan kayaknya udahlah, karena setelah ini keretanya masih lama. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.